السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Para pemirsa salam TV من Allah taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Subhanahu wa taala kita dalam acara kajian rutin kita ya, kajian kitab syarah al-aqidah al-wasitiyah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad ibnu Saleh al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa uh, terkait dengan mafatihul ghaib ya. Kunci-kunci al-ghaib -kunci ataupun kita katakan pangkal-pangkal ghaib ataupun kita katakan juga perbandaran ghaib itu ada lima. Dan ini sifatnya mutlak ya. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah SWT. Terkait dengan hari kiamat kapan tidak ada yang tahu kiamat itu pasti ada iya kapannya kita tidak tahu kan hujan turun ini nggak ada yang tahu ya nggak ada yang tahu kapan turun hujan dan berapa ukuran hujan itu dan berapa lama dia turun kan nggak ada yang tahu hujan ini juga banyak kan ibnu Qayyim rahimahullah juga memberikan penjelasan yang luar biasa terkait dengan hujan Allah wajahnya yang mengukurnya itu ukuran hujan itu kan kadang-kadang ada yang gede gitu, ada yang besar, sakit kalau kita kena gitu. Ada yang halus-halus, ada yang kecil, ada yang besar. Masya Allah. Ya. Allah Azza wa Jalla mengukurnya durasi waktunya kapan, di mana saja turunnya, eh, apa namanya besaran hujan itu bagaimana, siapa yang kena hujan. Allah Azza Allah Azza wa tahu. Ya. Yang ketiga yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu adalah terkait dengan apa yang dikandung oleh eh, apa ya apa yang ada di rahim para ibu dan yang lainnya yang mengandung dari hewan-hewan ya itu Allah SWT tahu semuanya ya bagaimana bentuk kelaminnya bagaimana nanti jenis kelaminnya bagaimana nanti kehidupannya bagaimana Allah SWT tahu semuanya mungkin pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa kecanggihan teknologi itu tidak tidak membuka tabir goib yang mutlak ini gitu karena dia mengatakan Pak Ustadz ini kan bisa di USG... udah tahu kita jenis kelaminnya apa, apa. Betul. Tapi itu kan diketahui kapan? Kapan diketahui? Setelah berlalu beberapa waktu... ...yang memang dimungkinkan untuk dilihat dengan alat gitu. Dan itu tidak bertabrakan dengan perkara yang gaib. Cobalah di USG ketika di awal pertama kehamilan. Di, di, di bulan pertama umpamanya. Ini kan di USG bisa ini... ...sudah dia berumur 4 bulan bahkan lebih gitu. Ada istilah dokter itu... Dia sudah mendekati eh, apa ya? sekian minggu ya, mungkin bisa kita katakan sudah masuk ke 15 minggu atau 20 minggu gitu ya. 20 pekan itu sudah berapa bulan itu? Sudah mendekati 6 atau 5 bulan gitu kan. Nah, itu baru bisa dideteksi. Bahkan terkadang kita dengar laporan sebagian eh, manusia ya mengatakan kami USG belum nampak Alat kelaminnya belum nampak, jenis kelaminnya apakah ini wanita atau laki-laki? Kan banyak juga orang, kadang-kadang udah banyak anaknya, tapi cuma satu jenis. Dia homogen, tidak heterogen ya, hanya satu jenis anaknya laki, semua atau anaknya perempuan, semua gitu kan. Dia ingin ada pasangannya minimal sepasang, minimal dua pasang gitu kan, ada laki, ada perempuan gitu kan. Sehingga dia pun penasaran, setiap hamil istrinya langsung dibawanya, meskipun mengeluarkan uang kan, untuk USG itu juga nggak gratis gitu kan. Tapi dia nggak masalah bagi dia itu untuk mengetahui lebih dini dan lebih cepat. Tapi terkadang apa yang terjadi? Gagal. Dan yang parah lagi sudah diketahui USG-nya laki-laki yang keluar perempuan. Gitu. Ada yang diketahui perempuan tapi keluar yang laki-laki. Bahkan kadang-kadang beli baju dia. Beli baju persiapannya untuk persiapan anak laki. ya Dia udah beli baju untuk anak laki ya biasa kan. Ya, ini kan udah USG tadi laki gitu kan. masya <kodarullohumasyapa> masya'afa'al Ketika lahir nggak laki eh perempuan gitu. Sibuk lagi nyari baju lagi gitu. Sampai begitu gitu. Kan. Artinya bahwa teknologi juga uh, ada errornya. Ada ininya betul. Dan ini Allah SWT yang tahu ini. Dan ini perkara gaib mutlak tidak ada yang tahu. Dan yang kita sebutkan tadi. Di awal-awal bulan itu tidak ada yang tahu kan. Sebelum dibentuk oleh Allah SWT. Uh, apa namanya pembentukan janin itu. Tidak ada yang tahu. Ah begitu. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa salam tip yang berbahagia. Ini, ini, sudah kita sampaikan tiga ya. Kita janjikan waktu itu lima. sudah kita cicil tiga. dan kita akan lanjutkan ya, untuk menyelesaikan dua lagi terkait dengan apa namanya? terkait dengan perkara yang goib gaib ya, mafatihul gaib ini. Ikhwati fillah azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an para pemirsa salam TV yang berbahagia. Ar-rabi'u yang keempat ilmun ma fil ghad. Pengetahuan tentang besok hari, esok hari, ya. Wa huwa ma ba'da yaumika. Yang dimaksud dengan esok hari itu adalah kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah wa huwa ma ba'da yaumika, yaitu sesuatu setelah harimu ini. Suatu setelah hari kita ini berarti besok itulah yang dikatakan besok. Setelah hari ini ya besok. Ah gitu ya. Liqaulihi ta'ala karena perkataan Allah Subhanahu wa jalla liqaulihi ta'ala wa ma tadri nafsum ma dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan diusahakannya besok. Wa miftahul kasbi fil mustaqbal. Ini adalah permulaan usaha di masa yang akan datang. Tahu rupanya kita apa yang akan terjadi? Nggak ada yang tahu. Ya. apabila adalah manusia tidak mengetahui apa yang akan diusahakannya untuk dirinya dia tidak tahu apa yang akan diusahakannya untuk dirinya besok maka ketidaktahuan dirinya dengan apa yang diusahakan oleh, oleh orang lain maka itu lebih lagi kita aja yang tahu diri kita gitu kan? Kita nggak tahu apa yang akan kita lakukan besok, apa yang terjadi besok sama diri kita kita tidak tidak, tidak tahu. apa tah lagi tentang orang lain Nah gitu loh. Yang kita internal kita aja nggak tahu kita, apalagi yang lain. Makanya dukun ini parah ya. Dukun kan tahu dia bagaimana istilahnya ilmu nujum, ilmu perbintangan, ilmu garis tangan, ilmu ini gitu kan. Tahu dia nasib orang gimana ya Allah ya Rabbi. Anta aja satu jam ke depan aja satu menit ke depan kita nggak tahu. Engkau aja dukun gak tahu apa yang terjadi pada dirimu. Apa lagi orang lain. Nah, ya, gitu loh. Ini kadang-kadang kita ya sedih ya melihat kaum muslimin. Sebagian justru berbondong-bondong ya. ke sana untuk ya meriksalah. gitu ya. Kita mau melakukan pernikahan. Ada walimah nih kapan hari yang baik, kapan yang ini. Subhanallah ya. Udah bismillah saja kapan aja boleh walimah. Mau kapan. Mau malam, mau siang gak ada yang menghalangi gitu. Jadi ini kadang-kadang apa namanya ini manusia ini karena kedangkalan iman, ya karena etikotnya dengan Allah Azza lemah sekali, imannya lemah, dangkal, harus ngadu ke dukun. Subhanallah. Bismillah udah perkuat sholat malam anda, perkuat hubungannya dengan Allah Azza Sudah selesai udah. Bismillah nastain billah udah. Ikhwati fillah azani Allah Taala wa iyyakum jamian. Jadi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukannya besok hari. Apatah lagi dia uh, ketidaktahuannya dengan perkara orang lain terkait dengan dirinya dia nggak tahu apalagi dengan orang lain. Lakin tapi kalau ada yang mengatakan anak saya mengetahui apa yang akan terjadi di besok hari pada esok hari saat habu ilal makani fulani aku akan pergi ke tempat sipulan. Au akro aku akan membaca. azuru atau aku akan mengunjungi kerabat kerabatku. Maka bagaimana dengan pernyataan ini? Kan ada orang yang sudah menyusun schedule ya. besok jadwal kita, kemari, kemari, kemari ya. Ini itu biasalah. Mungkin saya sendiri juga punya jadwal gitu kan. Oh pekan depan ada jadwal khutbah, ini akan ada pertemuan, ini akan ada ini gitu kan. Biasa ya kita tahu itu. Bagaimana kita mensinkronkan ataupun mengkompromikan terkait dengan ini gitu kan. Maka bagaimana? Kanaqulu qad jazim bi anahu walakin yahulu bainahu wa bainal amal manik maka kita katakan kata Asyik Muhammad Ibn Salih al al Rahimahullah. Terkadang seseorang itu ya jazim. Dia bertekad. Bi saya amal. Ya, terkadang seorang itu punya tekad akan dia melakukan beberapa beberapa pekerjaan. Bi saya amal. Ya, dia akan melakukan beberapa pekerjaan. Walakin yahulu bainahu wa amali mani'. Tapi terkadang ada yang menghalanginya antara pekerjaan dan dan keinginannya. Bisa jadi kita hanya berencana gitu loh kira-kira ya. Kita punya rencana, ditakdirkan oleh ya Allah kita mampu buat rencana. Tapi melaksanakan rencana itu sesuai dengan yang keinginan kita itu belum tentu. Itu tadi. Kalau dia jazim, terkadang seorang itu punya tekad bahwa dia akan mengerjakannya. Walakin Tapi terkadang ada yang menghalanginya. Seperti saya sampaikan tadi, kita banyak rencana mau kita lakukan besok, tapi tiba-tiba anak kita sakit, tiba-tiba kita sendiri yang sakit, tiba-tiba ada keluarga yang uh, sakit, mendadak harus kita pergi, sehingga pekerjaan yang sudah kita susun rapi harus kita tinggalkan, dan seterusnya. Hanya ya. Nggak ada bisa memastikan dia akan melakukan pekerjaannya sebagaimana dia inginkan. Tidak ada. Hanya kita berharap, hanya kita menastain billah, kita memohon pertolongan kepada Allah agar Allah mudahkan, agar Allah SWT lempangkan semua yang kita inginkan itu. Soal lain itu, itulah yang dituntut. Kita tidak boleh ya kita tidak boleh memastikan gitu kan. Enggak boleh. Makanya kan kalau kita berjanji kan enggak boleh kita bilang. Kapan besok, datang besok ke rumah. Pasti, pasti besok datang. Enggak ada, itu ada enggak beradab. Itu ini orang yang takabur. Ya, mestinya dia mengatakan insya Allah biiznillah. Jika tidak ada halangan, insya Allah, ya kami akan datang. Ini lebih lebih elegan, lebih layak, lebih sopan, lebih beretika, lebih uh, santun, Ah, begitu kan. besok datang, iya, 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 besok, besok, insya Allah, pasti, pasti. Enggak ada, insya Allah enggak ada. Gitu. Makanya dalam Islam ini kan kita berjanji kan, kita menggunakan insya Allah. Kita me, me, mengkaitkan, mengikatnya dengan kehendak Allah. Karena bisa jadi, Allah tidak menghendaki itu terjadi sama kita kan. Allah SWT tidak menghendaki hal tersebut kita lakukan. Maka ada saja halangannya. Ah, begitu. Ikhwati fillah a'azzani Allah ta'ala wa iyakum jami'an. Al-khamisu yang kelima. Ilmu makanil maut. Yaitu pengetahuan tentang tempat mati. Tidak ada yang tahu kapan kita ini mati. Dan tidak tahu di mana kita tempat mati kita tidak tahu. Kita ini orang Indonesia gitu. Bisa saja mati kita nggak di Indonesia kan. Banyak orang kayak gitu. Ini jemaah haji kita Masya Allah lagi berangkat ke, ke Saudi Arabia. Itu biasanya ada yang meninggal. Karena memang dari sini juga sudah ini ya sudah lansia mungkin juga Qadarullah di sana ajalnya gitu banyak yang meninggal dan ini biasanya jenazahnya nggak pulang ke dalam negeri ya di sana di, di, dikuburkan gitu ya. Nah ilmu makanil maut itu pengetahuan tentang tempat meninggalnya kapan. Luqohulhi Taala karena firman Allah tadri bi ayyi ardin tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia akan wafat tidak ada yang tahu dari ayu ahadin hal yamutu fi au fi ardin ukhra. Tidak ada yang tahu salah seorang siapapun itu. Apakah dia akan wafat di buminya, di tanah airnya atau di tanah yang lain. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu ikhwati fillah. Di ardin islamiyah atau fi ardin kafirin ahliha. Dia akan meninggal dia di bumi islam atau di bumi kafir penduduknya. Itu tidak tahu kan. Walayadri hal yang mutu filbari awal filbahri dan tidak dia tahu apakah dia akan wafat akan dia meninggal di daratan atau di lautan awal filjawi atau di udara wahada syaiun musyahat ini sesuatu yang bisa disaksikan ada orang wafat waktu di pesawat di udara dia hmm, gitu kan ada orang wafat waktu di lautan ada yang di waktu di atas mobil banyak tidak ada yang tahu ikhwan dan akhwat para pemirsa salam tipi rahimani taala wa iyyakum jami'an dan tidak ada yang tahu kapan waktu dia akan mati. Maaf. Ah, kapan waktunya dia akan mati. Karena banyak orang yang sakit nggak mati-mati. Ada orang nggak sakit-sakit tiba-tiba mati gitu kan. Semuanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tampaknya kita rehat sejenak dulu. Nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Dan kemana-mana tetap di salam tipis sahabat keluarga muslim. <tik> Ikhwatifillah a'azani Allah ta'ala wa iyyakum jamian. Jadi tidak ada yang tahu kapan dia akan mati. Walayadri bi aisa atin yamud. Tidak tahu kapan dia akan mati. Li'annahu idha kana la yumkinuhu an yadriya bi ayyi ardin yamud. Wahuwa qad yatahakkam fil makan. Fakadhalika la yadri bi ayyi zamanin wa sa'atin yamud. Tidak ada yang tahu kapan waktunya dia akan mati. Kenapa? Karena sesungguhnya apabila adalah dia tidak mengetahui, tidak mungkin baginya untuk mengetahui di bumi mana dia akan mati, padahal dia sedang berada di bumi, iya kan? Dia sedang berada di bumi tapi bumi mana nggak mana, tahu gitu. Pasti di bumi dia matinya bumi mana gitu. Artinya di sekitar bumi bisa di udara bisa di lautan bisa ini kan? sedangkan dia berada dia tahap tampil makan padahal dia berada di suatu tempat Maka dari kalayat dari zamanin zamanin maka demikian juga lah dia tidak akan tahu waktu kapan dan tempat kapan dia akan mati jadi tempatnya di mana waktunya kapan ini juga kita tidak tahu meskipun kita sekarang ini berada di di suatu tempat betul apakah di lautan apakah di daratan apakah di udara gitu kan manusia kan harus bertempat ya tidak seperti sang khalik Allah azza wa ya yang dia tidak membutuhkan tempat ya karena semuanya butuh kepada Allah makhluk yang butuh kepada Allah semuanya makhluk hatta arasy makhluk seperti kita diciptakan dari yang enggak ada menjadi ada dulu Allah azza wa sendirian sebelum diciptakannya makhluk-makhluknya ya Fahadihil al Inilah lima perkara yang dia itu adalah mafatihul ghaib, kunci-kunci ataupun perbendaraan-perbendaraan yang ghaib, alati la ya'lamuha Allah yang tidak ada mengetahuinya kecuali hanya Allah yang kita sebut dengan ghaibun mutlak. mafatihul -ghaib", dan dinamakan dia mafatihul ghaib, kunci-kunci ghaib. Kenapa? Li anna ilma fil arham ya. Karena pengetahuan ya Uh, apa yang ada di rahim itu merupakan awal kunci kehidupan dunia, iya kan? Jadi kehidupan dunia itu diawali dengan uh, adanya uh, bakal uh, ataupun jabang bayi yang ada di di rahim. Kan dari situ awalnya. Ya. Yeah? Jadi disebut dia Fatihul Ghaib kenapa? Karena ini tadi diantaranya eh uh, terkait dengan uh, apa yang ada di rahim para wanita, para ibu itu kan menjadi kunci permulaan daripada apa Kehidupan dunia, wah, ya? taksi, Bogodan dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan diusahakannya besok. Ini tahun mustakbal. ini merupakan kunci permulaan terhadap pekerjaan yang akan datang, ya kan? Jadi, ini apa namanya? Ini yang kita sampaikan tadi, kenapa dia disebut mafatihul gaib, gitu kan? Kunci-kunci ataupun awal-awal ke perkaraan gaib, karena tadi itu terkait dengan rahim ini, kan? Awal daripada kehidupan dunia seseorang, kan, tidaklah seorang itu. Ada hari ini saya, antum, dan semuanya kita. Ada hari ini, kecuali kita berada dulunya di rahim ibu kita, kan, ah, begitu ya. Dan itu merupakan awal kehidupan, ya. Kemudian, terkait dengan apa yang akan diusahakan besok, tidak ada yang tahu. Dan ini terkait dengan uh, awal amalan uh, al-Mustakbal yang akan datang, ah, demikian. Wahmatul diri nafsum bi a'arudin tamuts dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan wafat. Ini miftahul hayatil akhirah. Ini merupakan awal daripada kehidupan akhir. Lihatlah insanah idamata dah kholaa alam al akhirah. Karena manusia apabila telah wafat mati dia akan masuk ke dalam alam akhirah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan telah terdahulu penjelasan tentang pengetahuan tentang hari kiamat dan turunnya hujan. Fatabayyana anna hadil mafatih kullaha mabadi' Maka nyatalah bahwa kunci-kunci ataupun mafatih ini semuanya menjadi mabadi', semuanya menjadi awal terhadap apa yang di belakangnya. Itu menjadi awal apa yang di belak apa yang akan 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 ada di balik itu. Ah gitu maksudnya. Jadi ikhwati fillah Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Jelas ya? bahwa mafatihul ghaib ternyata kalau dimaknai pun dia sebagai uh, awal ya mabadi itu benar. Kenapa? Karena semuanya ternyata awal gitu. Kalau tadi hujan merupakan kehidupan uh, yang ada di, di di bumi ya, sementara uh, rahim itu adalah terkaitkan kehidupan seorang di dunia. Kalau tadi apa yang akan dilakukan besok tidak ada yang tahu itu terkait dengan amalan yang akan datang ya, mustakbal itu. Kemudian kalau terkait dengan kematian kehidupan akhirat, kemudian ya, terkait dengan uh, turun hujan, itu kan apa ya ilmu sah, ya ilmu sah juga terkait dengan kehidupan akhirat. Jadi intinya bahwa ini semuanya mabadi ternyata gitu. Ini awal-awal semua yang yang setelahnya itu juga Allah wajallah mengetahuinya. Awalnya Allah tahu dan sampai akhirnya. Ah gitu ya. Orang sudah mati apa yang terjadi sama dia? Enggak kita enggak tahu. Kita gak tahu kita masih hidup katanya kehidupan barzakh namanya tapi kita tidak tahu kehidupan barzakh itu yang gimana sih nah, kita tidak tahu Allah taala alam kemakalak azza wajalla kemudian Allah wa taala mengatakan barri wal dan Allah yang tahu apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan dalam surah al-an'am ayat 59. Wahada ijmalun dan ini merupakan uh, ijmal global. Allah tahu apa yang ada di daratan dan apa yang di lautan. Ini kan global sifatnya. Pamanyuhsi ajnasan, pamanyuhsi ajnasa ma fil barri. Siapa yang bisa menghitung segala jenis makhluk yang ada di daratan? Tidak ada yang tahu. Kam min alamil hayawan, ya, berapa jenis yang ada di bumi ini di daratan ini daripada alam-alam hewan wal hasyarat dan serangga-serangga wal -serangga, jibal gunung wal asyar dan pohon-pohon pepohonan, wal anhar, sungai-sungai. Ada yang tahu berapa jumlah sungai di dunia ini? Nggak ada yang tahu gitu kan? Di daratan ini, belum kita nggak usah cerita lautan. Sungai di, di, kampung kita aja banyak sungai gitu kan? Belum lagi kampung yang lain, belum lagi di hutan sana. Kita nggak tahu berapa jumlah sungai. Berapa jumlah hewan, berapa jumlah rusa, berapa jumlah gajah, berapa jumlah zebra, berapa jumlah ini ayam nggak ada yang tahu. Wal jibal gunung nggak tahu kita. Yang tahu itu yang hanya tahu adalah Allah Azza wa Jalla. Umurun la ya'lamuha illallah. Perkara-perkara yang tidak mengetahui tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Azza Berapa bunga matahari, berapa jumlah air di dunia ini tidak ada yang tahu. Wal bahru fihi min al awalim. Ma ya'lamu ma la ya'lamuhu illa khaliquhu azza wa jalla. Dan begitu juga di lautan. Di dalamnya ada beberapa alam-alam yang tidak diketahui Hal tersebut kecuali penciptanya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kita lautan lebih, lebih tak tahu lagi kita kan. Karena kita manusia hidup di darat. Ya kita mungkin agak sedikit familiar ya. Dengan perkara-perkara yang ada di daratan Tapi kalau kita ke lautan ya kita jahil. Kita tak tahu kita. Innal bahra yazidu alal barri. Innal bahra yazidu alal barri. Salah satu ad'afin minal ajna. Sesungguhnya lautan itu melebihi tiga kali lipat ya dari jenis-jenis hewan di daratan. Jadi kata Asyik di lautan itu lebih dari lebih tiga kali lipat dari jenis-jenis makhluk yang ada di daratan. Artinya makhluk yang ada di lautan tiga kali lipat banyaknya daripada yang ada di bumi. Dari sisi jenis, dari sisi jumlah jenisnya aja lebih banyak. Ya ikan aja berapa jenis ikan, masya Allah. Ya. Jumlahnya aja lebih banyak kan. Udang itu, udang kecepe, udang kecil-kecil, ikan kecil-kecil itu. Masya Allah. Itu kan semuanya makhluk Allah itu. Jadi maka kata Syekh, lautan itu dia lebih uh, lebih tiga kali lipat. ya Lebih tiga kali lipat dari uh, apa namanya ini hewan-hewan atau makhluk-makhluk yang ada di yang ada di daratan dan memang kan lautan lebih luas kan daripada daratan maka ini kan planet biru istilahnya kan planet biru kenapa karena memang uh, lebih luas lautannya airnya daripada daratannya Nah, begitu. Li'annal bahra yabis. Karena lautan lebih lebih luas daripada daratan. Daripada yang kering maksudnya daratan. Ini jelas ikhwati fillah. A'azzani wa iyyakum jami'an. Qal, Allahu Azza mengatakan berikutnya. Wa ma tasqutu waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Tidak ada satu daun pun yang gugur kecuali Allah tahu daun itu gugur al-An'am ayat 59. ada tafsilun, ini merupakan bentuk uh, tafsil terperinci. Kalau tadi kan wa ya'lamu ma barri wal bahri itu ijmal. Itu sifatnya global kan. Allah tahu apa yang ada di uh, daratan dan di lautan, global, umum aja gitu kan. Sementara ini wa ma ataskutumi wa laqatin ya'lamuha dan tidak ada satu daun pun yang gugur kecuali Allah tahu daun gugur tersebut. Nah ini sudah masuk ke tafsil dia, sudah rinci dia. Fa fi syajaratin saghiratin aw kabiratin qaribatin aw ba'idatin tasqut Allah taala Maka daun maka daunan di pohon mana saja yang kecil atau yang besar, dekat atau jauh yang gugur, maka Allah tahu daun yang gugur tersebut. Ini kadang-kadang kita di belakang rumah kita ada pohon rambutan tak tahu kita daun yang gugur. Kadang-kadang kita punya durian, ya, nggak tahu kita jatuh durian, di, di maling orang duluan, gitu kan? Kita terlambat ya karena kita tidak tahu, udah di ambil orang duluan duriannya, durian montong lagi, ah, gitu ya. Jadi maksud saya semua ini Allah SWT mengetahui secara rinci dan detail dan uh, sangat apa ya, sangat dalam sekali gitu. Kita pengetahuan kita kan dangkal kali memang, ah, gitu ya. Maka daun mana saja, di pohon mana saja yang besar maupun kecil, yang jauh pun yang dekat, yang gugur Allah tahu. Walihada oleh karena itu ja'at ma'an nafiyah. Oleh karena itu datanglah ma'nafiyah. Datanglah ayat ini nafiyah. Wa ma. Jadi di sini apa yang gugur enggak? Diartikan tidak. Tidak ada yang gugur gitu ya. Wa min za'idah. Dan min di sini za'idah. Tambahan. Liakuna dhalika nassan fil umum. Supaya itu menjadi sebabnya umum. Bahwa semua daun yang gugur ya baik yang yang sudah kuning ataupun yang masih hijau gitu kan karena ada yang daun yang udah kuning dia baru jatuh ada juga yang masih hijau pun jatuh gitu kan itu tahu Allah SWT tahu semuanya jadi disebutkan dia ma'na -ma dan min zaidah ini kalau dia ketemu ini piah dan min zaidah biasanya berfaedah umum menghasilkan keumuman dari satu kalimat atau satu jumlah dan daunan yang diciptakan Allah tahu min babil aula itu lebih lagi gugurnya aja Allah tahu apalagi ketika diciptakan itu lebih Allah tahu lagi li'anna alimun bima Allahu azza wajalla karena karena zat yang mengetahui apa yang gugur apa yang jatuh itu zat yang mengetahui dengan apa yang diciptakan karena nggak mungkin ada gugur kecuali sudah diciptakan kan. Nggak mungkin ada yang gugur kecuali sudah diciptakan. Karena sudah diciptakanlah maka dia gugur gitu kan. Pada waktunya dia akan gugur dan tentu Allah SWT lebih mengetahui tentang tentang perkara tersebut. Kenapa? Karena Allah sudah ciptakan duluan. Ini kan gugurnya ajanya ini gitu. Karena Allah SWT yang duluan menciptakannya. Undur ila si'ati ilmi Allah Ta'ala. Perhatikanlah olehmu tentang keluasan ilmu Allah SWT. Kulu syai'in yakunu. Segala sesuatu itu Allah, wazawajalla mengetahuinya bahwa Ali membihi. Allah mengetahuinya sehingga yang belum terjadi dan yang akan terjadi, bahwa Ta'ala Ali membihi, mengetahui segalanya. Jadi, yang Allah uh, ciptakan, yang ada sekarang dan yang akan ada, Allah s.w.t. tahu semuanya. Tidak ada yang hilang dan tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah a'azzani Allahu ta'ala wa jami'an para pemirsa salam TV yang berbahagia. Tampaknya kita rehat sejenak dulu nanti kita, nanti kita lanjutkan lagi setelah satu ini. Jangan kemana-mana tetap bertahan di salam TV sahabat keluarga muslim. <Sess> <Sess> Ikhwati fillah a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan ikhwan. Jadi kata Allah Azza wa Jalla di ayat yang mulia tadi. Wa matas kutumi warakatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang gugur pun dari daun-daunan ya kecuali Allah tahu. Jadi Allah Azza wa Jalla tahu semuanya. Ini menunjukkan luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla. Kulu syai'in yakun. Segala sesuatu itu yang sudah ada Allah tahu. Bahwa alimul bihi. Allah mengetahuinya. Hatta lam yahsul. Sehingga yang belum ada. Waladhi sayahsul dan yang akan ada. Bahwa alimun. Maka Allah SWT mengetahuinya. Kita jangan tahu kita ini apa yang terjadi kan. Kehidupan kita ini gimana nanti tidak akhirnya gitu. Tidak tahu. Hanya kita bermohon kepada Allah lah. Agar Allah SWT diberikan kita kehidupan yang sa'idah di dunia wal akhirat Dan itu janji Allah. Man amila saliham min wa untha wa mu'min. Fala nuhiyannahu hayatan tayyibah. Siapa yang beramal soleh ini janji Allah. Minta karin wa unsa dari laki-laki pun wanita. Wahwa mukmin syaratnya ini iman. Wahwa mukmin. nahu maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang taibah itu janji Allah. Kalau anda ingin mendapatkan hayatan tayibah, iman. Tapi bukan sekedar iman aja ya belajar supaya iman kita ini kuat supaya kita iman kita ini tebal supaya iman kita ini kokoh supaya iman kita ini dekat ya dan benar-benar uh, ya memahami ya dengan baik dan beriman dengan baik kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan ikhwati fillah. Allah mengatakan wala habbatim dan tidak ada satu biji pun di kegelapan bumi habbatan saghiratan ya yaitu satu biji yang kecil la yudrikuha yang tidak dia diri fi zulumatil ar ya'lamuha Allah yang dia tidak memakan tidak dia mendapatkan apa namanya ini taraf itu ujung artinya tidak memakan tempat kesangkin kecilnya gitu sangkin kecilnya dia tidak memakan tempat gitu sangkin kecilnya enggak ada mengambil tempat kecuali sedikit kali fi zulumatil dalam kegelapan bumi ya'lamuha Allahu azza wa jalla Allah tahu itu Allahu akbar Biji yang kecil di kegelapan bumi, habbah sagirah, yang kecil ya, kecil sekali mungkin biji sawit, biji biji sawit, biji sawi maksud saya, biji sawi yang kecil kali gitu. La idruh yang tidak makan tempat. Ya kan biji sawit apalah gitu. Disela gigi kita pun bisa dia nempel gitu kan. Karena memang kecil sekali. zulumatil ard, di kegelapan bumi, ya'lamuha Allahu azza wajalla. Allah tahu itu. Zulumat jam'u zulmah. Zulumat itu bentuk jamak daripada zulmah. Zulmah itu kata kata tunggalnya jamaknya zulumat. bahri. Kita ambil perumpamaan sebagai contoh gitu ya. Ada satu buah atau satu biji yang kecil gha'isatan yang ditanam fi bahri yang ditanam di Uh, apa namanya ini kedalaman laut yang ditanam di tengah laut di kedalaman laut qa'il arti artinya di apa namanya ini di kedalamannya di paling dalam paling bawah laut itu ah gitu ya ada jadi ada biji kecil yang uh, yang ditelan di apa namanya ini di kedalaman lautan oke okay. di uh, malam yang sangat gelap mutirah lagi hujan Udah gelap, hujan lagi gitu kan? Fadlumat maka kegelapan-kegelapan ini bisa kita hitung. Pertama, awalan yang pertama, tinul bahri, tanahnya lautan. Lautan, itu hitam tanahnya kan. Karena lumpur, makanya kalau ada yang e, peristiwa kejadian umpamanya, itu gak bisa terlihat lagi. Kalau dengan mata-mata, mata, mata, mata telanjang gini gak bisa dilihat, kecuali bantuan alat ya. Karena gelap sekali memang, belum lagi arusnya, belum lagi ininya, sangat gelap. Tanahnya laut, gelap. Tanian, gelap yang kedua, Maul Bahri, air laut. Itu air laut itu kan kadang, kadang hitam di bawah. Di, di atas saja dia jernih, ternyata di bawah itu keruh, bahkan hitam. Itu kegelapan yang kedua. Salisan yang ketiga, motor hujan. Hujan ditambah lagi angin apa petir segala macam gitu ya. Itu kegelapan yang ketiga. Rabi'an yang keempat, Sahab, ada awan. Awan yang hitam. Khamisan al malam. Allahu Akbar. Udahlah dia di Bawah lautan paling dalam gitu ya. Biji kecil lagi dia. Kemudian udahlah tanah laut hitam ya. Air laut hitam. Hujan ada awan lagi. Malam lagi. Pahabihi khumsululmat min zulumatil ard. Ini dah lima kegelapan dari kegelapan-kegelapan yang ada di bumi. Iya kan? Siapa yang bisa melihat dalam keadaan posisi gitu? Mungkin kita satu lapis aja. Kegelapan tanah tanah laut itu yang hitam lumpur itu kita nggak bisa ngecek lagi apa yang ada di bawah itu. Apa yang terjadi? Wa subhanahu wa taala, azza Meskipun demikian biji yang kecil ini Allah mengetahuinya dan Allah melihatnya. Allah inilah keluasan ilmu Allah sampai sebegitunya gitu. Makanya anda ketika mendapatkan satu musibah, satu masalah, ngadulah anda kepada Allah. Allah akan melihat anda, Allah akan tahu anda. Nah gitu. Ini biji yang kecil aja pun di tengah laut, di dalam di dalam kedalaman lautan, di, yang ditanam lagi dia gelapnya udah nggak terhitung berapa lapis gitu kan. Kita aja kalau ada lagi eh, apa ya, ada kabut gitu kan ada kabut atau kita lagi nyetir mobil ada hujan deras kemudian wiper kita itu ngapus kaca itu nggak bisa bekerja kita nggak akan nampak satu meter jarak pandang kita itu nggak ada gitu hilang sama sekali ya akan hilang nggak ada yang tahu tapi bagi Allah tidak ada yang tidak ada yang tersembunyi tidak ada yang luput dari pandangan dan penglihatan dan pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan berikutnya, wala wala yabis. tidak ada yang basah dan tidak ada yang kering. Hada amun ini umum juga, sifatnya umum. wa imma yabis. tidak ada sesuatu itu tidak 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 ada dari sesuatu itu kecuali dia Ima basah ima kering, iya kan? Di dunia ini kan cuma dua, kalau dia nggak basah dia kering gitu. Semuanya Allah tahu itu. Yang kering yang basah apa saja illa kitaban mubin kecuali itu dalam kitab yang mubin kitab yang nyata yang nyata Al-An'am 59 Kitabun bima'na maktub kitab di sini artinya adalah maktub tertulis ainya kecuali dalam uh, tulisan yang nyata mubin ay muzhirin mubayyinin yaitu nyata muzhir yang menampakkan Bayinin yang menjelaskan li'anna abana tustamal muta'adian walaziman karena kata abana pi'il abana itu bisa dipakai dalam keadaan muta'ad dan bisa dikatakan lazim. Artinya dalam istilah apa ya bahasa Arab ada istilah piil maudhi dan ada piil uh, piil muta'adi dan ada piil lazim kalau piil muta'ad dia butuh maf'ul namanya jadi piil fa'il maf'ul kalau lazim hanya piil dan fa'il gitu jumlahnya lebih kalimatnya lebih singkat khoraja Muhammad Muhammad sudah keluar gitu. sudah selesai tapi kita akhraja Muhammadun ahmada minal fasli Muhammad mengeluarkan si Ahmad dari kelas umpamanya. Kan panjang dia jadinya. Ah itu muta'addi namanya. Intinya bahwa abana ini kan mubin ini asal katanya abana, yubinu. Ah gitu ya, mubinan. Abana itu bisa dimuta'addi dan bisa lazim. Payuqal maka dikatakan abanal fajru, sudah nampaklah pajar. Sudah menyingsi, pajar sudah menyingsing. Bimakna al fajru, nampaklah pajar. Wa dan dikatakan Amadal haqqa, dan abanal uh, aban dia menampakkan kebenaran ai bi mana Allah rahu dia menampakkannya wal bil kitab huna mahfuz yang dimaksud dengan kitab di sini adalah Allahul mahfuz papan yang terjaga lauhul mahfuz artinya di dalam catatan lauhul mahfuz ya yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala semua perkara-perkara makhluknya. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Waktu kita sudah berakhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Hadha wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atuhu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.